Halo abang kakak, kami ada di puncak gunung pembelah antara Takengon dan Bener Meriah. Sebelah sana itu Bener Meriah, sebelah sana itu Takengon, Bintang dan Danau Laut Tawar. Ke sana tuh arah mau balik ke Takengon. Ke sana tuh arah mau ke Bener Meriah. Tembus ke kantor bupati, rumah sakit. Di sini ada pemilik kita yang berjualan. Yuk kita cek ke sana. Bang Iwan, owner KP Oregon. Yuk kita cek penampakan danau di atas sana. Situ. Yap, ini kita ada di puncaknya bersama Dek Umar. Dek Umar. Ngapain Umar? Tuh dia kota Takengon. Itu kota Takengon. Di sini tuh dingin. Dinginnya luar biasa. Kalau di sebelah sana itu Mantan Terong yang udah terkenal. Oregon ini baru-baru aja. Baru sedikit orang yang tahu. Tuh, udah putu-putu. Our family. Kenapa? Dingin ya? Dingin kali? Ini puncak tertinggi Aceh Tengah. Kalau di sebelah kanan sana itu Bener Meriah ya. Terus aja Lok Semawe atau Biren. Ini tinggi banget ya. Nanti kita cek di Google Earth berapa ketinggian ini. Jangan dekat kali ke bawah itu. Luar biasa ini tingginya. Oke. Ini orang Medan yang kunjungan ke Takengon. Takengon beautiful town lah pokoknya. Rekomendasi lah untuk datang ke sini. Ini padahal orang Takengon pun kedinginan kan. Orang Medan enggak pakai jaket nih ya. Sama uminya? Ya kita foto ya. Foto. Ini video nih. Foto jauhnya. Belum ada konten Oregon kayaknya di YouTube nih. Kita pertama. Satu. Mungkin ada tapi belum viral. Ini namanya siapa? Siapa namanya? Ica. Ini namanya? Miha. Ini? Cea. Oke. Kalau mau minum kopi, kita ada di sini ya. Di sini bagus untuk mandang-mandang. Pemilik kafenya saudara kita sendiri. Aman lah, Bang Iwan kita panggilnya. Nanti nomor HP-nya kita taruh di deskripsi video. Kita lihat yang sebelah sana ya. Ini turun dulu ya. Coffee Cafe. Apa aja menu kita di kafe ini, Bang? Menu untuk sementara tersedia ayam prek, indomie telur, angin kencang kali nih. Terus ada kopi, ada. Kopi apa? Kopi apa aja tak kenal. Semua ada ya? Semua ada, sama. Asik. Ini dia bang ya? Makanannya biasa, pemandangannya yang luar. Pemandangannya luar biasa, ya kan? Terbayar lah meskipun jauh dari Takengon sana. Terbayar ya. Siap, nanti kita undang teman-teman kita dari Medan sini. Siap. Agar kami tetap semangat buat video dan share terus, bantu subscribe yuk. Subscribe itu tidak mengurangi harta tapi menambah pahala. Like juga, kemudian komen jika ingin bertanya. Terima kasih. Yap, di sini ada fasilitas musola. Nanti akan dibersihkan. Yang kedinginan bisa meniru-niru. Di api.
Enak lah. Siapa minta foto? Inap, Inap. Tolong bantu foto dulu di sana. Kita cek yang sebelah sana. Ya, ini penampakan kafenya. Bisa sini. Ada juga orang yang mampir ke sini. Dari kafe ini pun enak mandang. Bawah sana. Ya, seluruh Indonesia, teman-teman seluruh Indonesia boleh kunjungan ke Takengon, Bukit Periklan, Gunung Periklan. Kebetulan angin lagi kencang banget ya. Jadi mungkin suaranya kerasa gerusu. Itu kondisi pengunjung parkir di pinggir jalan. Dan sebelumnya udah kita rekam. Sebelah sana ada satu spot lagi untuk foto-foto. Cek ya sebelah. Di bagian atas itu punya orang. Kalau ini punya kita sendiri, keluarga kita. Bukit Oregon, Buntul Oregon. Itu tuh yang di sebelah sana itu ada satu lagi. Oke, kami mau masak dulu, kami mau makan-makan. Karena ini family, jadi masak sendiri. Kita liput lagi. Kalau tadi sebelah Takengonnya udah kita shoot. Sekarang sebelah Bener Meriah. Di sana ada Simpang 3, Pondok Baru. Nampak dari sebelah sini. Banyak rumah penduduk di bawah sana nampak, jadi Bukit Gunung Oregon ini termasuk yang tertinggi, kawan-kawan. Nah, mereka tahu itu Bener Meriah. Jadi ini dua puncak yang memisahkan, apa? Puncak yang memisahkan dua kabupaten. Di sebelah sana ada Bener Meriah, di sebelah sana Takengon, dan di situ ada Danau Lok Tawar. Itu satu spot lagi di sebelah sana. Ya, di atas sana satu spot lagi. Sini ada dua tempat ya, dua tempat makan minum. Tempatnya yang luar biasa. Makanannya mungkin biasa aja. Seperti Indomie, kopi minumannya, jus. Tempatnya ini yang luar biasa. Ya, di situ ada tempat makan minum. Satu, tapi yang punya kita itu situ. Sepupu saya tuh yang punya. Ya, sambilan kita shoot lagi. Kita cek lagi di bawah sini bagaimana penampakannya. Dan kita terus menuju kafe. Dari sini kita terus ke kafe sana. Sup, itu dia danaunya. Ya, bawah itu agak jurang ya, tapi bisa ditanami sebenarnya kalau bersih. Ada angin, jadi suara agak bergemuruh. Itu dia Takengon. Ada hotel-hotel di sana. Dan seterusnya. Kita ke sebelah sini menuju kafe. Banyak orang yang berkunjung di hari raya kedua ini. Takengon. Banyak yang berputu-putu. Sedang putu dua jari. Di sini nih, ini sudah ditanami kentang oleh sepupu. Di bawah sana situ ada kopi. Sebelah sini ada pengunjung. Oke, back. Makan-makan di kafe. Halo, ini orang mana ya? Kampungnya di mana? Aceh. Aceh apa? Takengon. Oh,
Indomie? Iya. Oh, belum masak ya? Iya. Ya udah nanti dipanggil. Mau boleh. Ya, silahkan boleh-boleh ya. Ada apa di bawah sana? Laut. Oh, danau laut apa? Itu ada gunung. Ya, 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 betul. Rumah. Oke, oke. Sampai jumpa lagi. Rumah. Ya, ya, ya. Hati-hati ya. Lagi masak tiga. Ini. Ya pula ini gelap ga? Gelap. Ini ku terangin weh. Masak kerupuk, masak indomie. Ya. Tiga dulu. Baru tadi berapa lagi? 8. 8 ya? Ya. Boleh, boleh. Itu lagi buat bumbu. Siap. Jadi tadi saya kali kan, terpanya orang dulu tadi antri. Iyalah, kenapa ya antri? Goreng kan? Orang itu pun kan harus didahulukan. Iya. Tuh tuh. Nggak usah diaduk katanya. Mau katanya, biar telurnya ini ya. Iya, telurnya biar besar. Ini bumbu apa nih, Woy? Bumbu apa nih? Bumbu apa nih, Kak? Ini bumbu Indomie. Oh, Indomie. Yang enak buat ya? Ada anu, lampu. Ini lampu ada, ha? Udah aku senterkan ya. Orangnya mau ke di senter? Gak usah. Bisa ibu bawa kompor, jadi mau jadi cepat ke terawat terus, Kak. Kompor kan kalau ambil. Karena tiga pasang di seorang kakak namanya Rampanta. Oh. Keliling naga. Ah, cocok ya. Kan? Baristanya siapa? Kakak lah. Kopi, kopi. Anu terus jusra naik ke atas. Kopi Mas biasanya? Harusnya jusra. Iya. Oh, tapi dia kan udah ngurusin mobil. Mana ada lagi dia kesini? Sabar lah. Itu tamunya kan lagi rame. Sabar. Sabar.